Amang Batara Guru Wedul Batara Guru Pandapotan Par sangat-sangat nagatung Par melu-melu sisa jokan Tudus doa langsung pakain Nadorok di topi sume Tutoruh mata lopan Tukit yang mata deken Sugut doma nukuti Pausuru sumpun itu balian Mula koko tarinai batuhuk tuhuk emek Dangoloh watong marsidalian Dala dangoloh mandili Ima napasonako rohanami Palapokon ade-ade Asan waimpe Amang pergul pergusi Adorang sohu pangidohami kodang nami Alu-alu hodamang majolo tua mata nama tua di bata Sito palangit doho tanong Mamasu-masu matu hata Jala manupahi di ulaw mula din ganon Laos alu-alu hodamang ma Tua mata raja inat kasur ibadah Naliat na lulu Asadohok nasida Manulubi angka pakiduano Siatur mula-mula tu siatur mula topa Bahan narihami kodak mula-mula Laos padomuma dohok kodak sopa Asan WNP baik damang malihami Goddam sahala Asan giat Tumar sahala Amata gubernur memimpin provinsi Sumatera Utara Asan giat tumpang sama hidup ini dua-dua Artinya mabunan hari Si pasana mabunan bulan Tumuh masang gerlahi Di sapura-sapura Asi marohani tuani Di pasu-pasu ma Amata gubernur Jorma namar sahala Nabisuk nabui penukulan Maduma manasida Dalam amora Takas boi paulaya Ima tutu Asa bakitani Sia lebut dimain Tumpok kira dan berdogi Pamomos pap magdalan dinalantik Dina upasa kami yang non Seperangkat pakaian adat batakon Pahyamu main nama gubernur Mga pulingolu biak kana masahi Jala bagi kosong umum doho kudami Mola pengadong masyarakat ni Provinsi Sumatera Utara Mangulahon akan napili Ima tutu olopuk kamuak kamang asadinggan Kau panggilu nak ini kondo doa mangulupon Asa Di seperangkat pakaian adat batakong Tapi aku non nami mau tua mata dengan dua di bata Penjaga mau dihamu sama kanoting Pangara mau tiap di jabu Tetap maya di baringin Jaga hore maya di suluk Asapir doha rata pini Tongki doha rata tutupu Dengan doha hore Uhiro bai suluk Kami yang di masyarakat kabupaten Membaka sundukan Di pasu-pasu ma'amata gubernur Pirin maka timunan maringin Ojak mari hamuna torti madogu Asima rohani Tuhan Di pasu-pasu ma'amuna Lelim seur sahat madul
Inna jutu opialang perbuah perbusi Bama kondang sahalai. Selaku pemimpin Sumatera Utara. Horas.
Ya. Oke, oke. Cek. Ya, terima kasih pertanyaan yang tidak mengalami. Iya, terima kasih pertanyaan yang tidak mengalami. Ya, senang sekali saya Fanda Huta Galung dan saya seperti Lamhot Sihombing memandu acara pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara 2017 dan Humbang Hasuluta. Humbang Hasuluta adalah menjadi tuan rumah. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah? Tepuk tangan yang meriah buat tuan rumah Humbang Hasuluta. Itu Lamhot bahwa tahun ini pertama Humbang Hasuluta punya pavilion. Tepuk tangan mertua kita. Iya, hadirin perlu kami informasikan bahwa tepatnya di tahun 2017 pertama sekali Kabupaten Humbang Hasuluta memiliki pavilion di Pekan Raya Sumatera Utara. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbak di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah membuka acara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu. Selamat malam dan selamat datang dalam acara pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara ke-46 tahun 2017. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah? Terima kasih Humbang Hasuluta Band. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan yang terhormat yang kami cintai, yang kami banggakan juga Ibu Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang terhormat Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan yang terhormat Bupati Humbang Hasuluta selaku tuan rumah pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara 2017. Yang kami hormati Komjen Konsul Negara-Negara Sahabat, dan yang kami hormati juga Bupati Wali Kota Seprovinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Wakil Bupati se-Sumatera Utara, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kalau tadi kita sudah menyambut Bapak Gubernur, kemudian kita akan melanjutkan acara kita ini. Kita akan sampai kepada sebuah penampilan tarian. Ya. Sebagai tarian pembuka. Ya, betul sekali. Sebagai selamat datang untuk selamat kita datang semuanya. Tortor Pakorasyon oleh Sanggar Seni Tonggi diiringi musik oleh mahasiswa asal Humbang Hasuluta featuring Martogi Sitorang. Oh,
bacaan doa. Kami persilakan kepada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu semata. Malam ini kami melaksanakan pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara ke-46 tahun 2017 di arena PRSU ini. Dengan sepenuh hati kami mohon keharibaan-Mu, ya Allah, Engkau berkenan menurunkan rahmat-Mu untuk kesuksesan acara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara Insinyur Haji Tunku Eri Muradi MSC. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Sumatera Utara Ibu Dr. Dirjen Purnawirawan Nur Hazizah Marpaung SH MH. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bapak Gubernur yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, perkenankan kami melaporkan bahwa Pekan Raya Sumatera Utara merupakan event tahunan terbesar di Sumatera Utara yang momennya dikaitkan dengan hari jadi Provinsi Sumatera Utara ke-69 yang jatuh pada 15 April 2017 mendatang. Dengan tidak kurang dari 180.000 pengunjung yang menghadiri perhelatan Pekan Raya Sumatera Utara pada tahun yang lalu, diharapkan event PRSU tahun 2017 ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dan seluruh peserta sebagai sarana informasi dan promosi potensi dan budaya daerah dalam rangka menjadikan arena PRSU sebagai miniatur Sumatera Utara. Dan kami dalam kesempatan ini mengaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Bupati Humbang Hasundutan beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai tuan rumah pada acara pembukaan PRSU tempat pelanak ini. Demikian pula halnya yang sama kepada Kabupaten Nias Selatan yang telah menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah pada acara penutupan PRSU ke-46 yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang. Dan tak lupa apresiasi dan ucapan terima kasih kami kepada promotor Inspirasi Mediacorp yang telah bekerja keras mendesain, mengorganisir semangat PRSU 2017 sehingga menampilkan perubahan yang signifikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian pula terima kasih dan penghargaan kami kepada seluruh bupati dan wali kota sebagai peserta Pekan Raya Sumatera Utara, seluruh stakeholder, para pengusaha, BUMN, BUMD, peserta swasta dan UKM yang telah mengambil bagian dalam Pekan Raya Sumatera Utara ke-46 ini. Semoga kemitraan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih dan penghargaan kami kepada seluruh sahabat media, baik media mainstream maupun media online, yang telah membantu suksesnya penyelenggaraan PRSU ke-46 ini. Demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon perkenan kiranya Bapak Gubernur untuk memberi arahan dan sekaligus meresmikan pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara ke-46 tahun 2017 dan sekaligus nantinya meresmikan pavilion pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersenda gurau di taman yang indah. Taman yang indah lagi asri. Laporan Ketua Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara usai sudah.
Untuk itu kami haturkan terima kasih. Hari ini boleh tepuk tangannya buat Ketua Pekan Raya Sumatera Utara 2017. Kalau datang ke Pembang Kesudutan, jangan lupa mangga bakar untuk dimakan. Bapak Bupati Pembang Kesudutan, kami harapkan kiranya berkenan memberikan kata sambutan. Dus Maruhatta, Pembang Kesudutan, hebat! Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Utara, yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Sumatera Utara, pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara atau yang diwakili, yang hadir Bapak Wakapolda, Pak Wakajati, dan Pangkosek, yang terhormat Bapak Bupati, Wali Kota Sumatera Utara atau yang mewakili, yang terhormat Kepala OJK, Kepala Bank Indonesia, Pimpinan BUMN, BUMD, atau yang mewakili, Wakil Bupati, Pembang Kesudutan, pimpinan DPRD dan anggota se Kabupaten Sumatera Utara, Forkopimda dan tokoh masyarakat se Sumatera Utara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menimpakan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara pembukaan PRSU ke-46 tahun 2017 dalam keadaan sehat. Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Yayasan PRSU yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Pembang Kesudutan sebagai tuan rumah acara pembukaan PRSU ke-46 tahun 2017 yang akan dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa PRSU dilenggarakan sekali dalam setahun dan pada tahun ini dilaksanakan PRSU ke-46 2017 akan berlangsung mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 17 April 2017 dan untuk acara pembukaan tahun ini dipercayakan kepada Kabupaten Pembang Kesudutan. 8 etnis sumut kita satukan. Rukun damai hidup berdampingan. Selanjutnya arahan kita dengarkan Gubernur Sumut Paten. Kita harapkan Bapak Tengku Eri Nuradi kami persilakan tepuk tangan meriah kita berikan. Hadirin gelar bimbingan dan arahan Gubernur Provinsi Sumatera Utara sekaligus peresmian pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara 2017 dengan segala hormat kami persilakan Bapak Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI dan didampingi Ibu Wakil Gubernur Sumatera Utara. Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan dalam rangka pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara yang ke-46 untuk kebersamaan kita di Sumatera Utara, kami mengundang para bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota untuk sama-sama naik di atas pentas ini. Kami persilakan. Tepuk tangan untuk para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seprovinsi
Sumatera Utara. Iya, Pak Bupati Umbang di sebelah kanan saya, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang sama kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berhadir. Yang sama kita hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, hadir bersama kita Bapak Wakapolda Sumatera Utara, Bapak Wakajati Sumatera Utara yang mewakili Pangkosek Hanunas 3, yang mewakili Dan Lantamal dan Lanut, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Yang sama kita hormati Konsul Jenderal Malaysia dan para Konsul Jenderal serta Konsul Kehormatan negara-negara sahabat yang berhadir. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dr. Nur Hajijah Marpaung, Brigjen TNI Purnawirawan yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden pada tanggal 9 Maret yang lalu. Tepuk tangan untuk Ibu Wakil Gubernur. Yang sama kita hormati Bupati Kumbang Hasudutan, Bapak Dosmar Banjarnahor, beserta Ibu dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kumbang Hasudutan yang hari ini menjadi tuan rumah dalam acara pembukaan PRSU ke-46. Yang sama kita hormati para bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota yang hari ini alhamdulillah cukup banyak yang hadir. Kita berikan aplaus untuk para bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota yang berhadir. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan PRSU, Saudara Nusirwan Lubis. Yang sama kita hormati Sekda Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Utara yang hadir. Yang sama kita hormati pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, rekan-rekan media, baik dari media mainstream dan media sosial yang hadir, seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang mewakili para peserta PRSU ke-46, baik dari BUMN, BUMD, UMKM, swasta, hadirin sekalian yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang sama kita hormati, hadir juga pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan pimpinan Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Sumatera Utara, hadirin sekalian
yang kami muliakan. Pertama-tama tentu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberikannya rahmatnya dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan Pekan Raya Provinsi Sumatera Utara yang ke-46 yang tahun ini bertemakan Mari Kita Jadikan Arena PRSU Menjadi Miniaturnya Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa Pekan Raya ini adalah merupakan agenda tetap pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikaitkan dalam rangkaian memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Utara yang tahun ini tepat berusia 69 tahun yang jatuh pada tanggal 15 April 2017. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan selamat datang dan sekaligus juga ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengisi paviliunnya masing-masing pada Pekan Raya Sumatera Utara ke-46 tahun 2017. Termasuk diantaranya adalah Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Malaysia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan entrepreneur muda dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta para penggiat ekonomi dan seni budaya yang berperan aktif dalam menyemarakkan Pekan Raya Sumatera Utara ke-46 pada tahun ini. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang saya hormati, sebagai masyarakat Sumatera Utara, kita bersyukur dan bangga bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki arena PRSU yang dapat mewadahi kreasi aneka seni budaya secara serasi, tampil bersama produk-produk unggulan dan potensi dari daerah masing-masing, sehingga kabupaten kota berkesempatan memperlihatkan capaian dan kemajuan daerahnya dengan efektif dan meliputi lapisan masyarakat yang semakin luas. PRSU merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara dan sebagai satu-satunya pekan raya tingkat provinsi yang penyelenggaraannya dilaksanakan setiap tahun secara sustainable atau berkelanjutan dengan muatan potensi dan budaya daerah. Alhamdulillah, pada tahun 2017 ini, penyelenggaraan PRSU telah masuk ke dalam kalender nasional Kementerian Pariwisata dan ditetapkan sebagai destinasi wisata bersama dengan Pesta Danau Toba dan Ramadan Fair. Jadi Bapak dan Ibu, Kementerian Pariwisata telah menetapkan 3 destinasi wisata bertaraf nasional di Sumatera Utara, yaitu Pekan Raya Sumatera Utara, Pesta Danau Toba, dan Ramadan Fair. Oleh karena itu, saya berharap pada pelaksanaan PRSU ke-46 tahun 2017 ini bisa lebih maksimal dan lebih menonjolkan potensi dan kekayaan budaya dari masing-masing daerah sebagai kesiapan daerah untuk menjadikan arena PRSU sebagai miniatur Sumatera Utara yang insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai pada tahun ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, tahun lalu kita telah sama-sama menandatangani kerjasama dengan Yayasan PRSU untuk paviliun yang ada di PRSU ini dapat dihidupkan atau dibuka setiap hari dalam setahun.
karena tentu sangat sayang tempat yang strategis seperti PRSU ini hanya dibuka sebulan dalam setahun. Oleh karena itu, tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, mulai tahun depan kita akan memberikan subsidi kepada seluruh kabupaten kota yang ingin membuka standnya sepanjang tahun. Setiap kabupaten akan kita subsidi sebesar 25 juta satu bulan atau 300 juta rupiah satu tahun. Minimal bisa untuk membuka standnya sepanjang hari dan memamerkan produk-produk unggulan daerahnya masing-masing. Sehingga kalau ada tamu-tamu yang datang dari luar Sumatera Utara yang mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengunjungi daerah-daerah di Sumatera Utara, tetapi cukup bisa datang ke PRSU ini untuk melihat pavilion-pavilion pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara dan sekaligus juga produk-produk unggulan dari masing-masing daerah. Pada Pekan Raya Sumatera Utara ke-46 ini, untuk kedua kalinya, PRSU juga menyelenggarakan kompetisi Innotech Awards dengan memperebutkan piala gubernur yang akan diikuti oleh peserta dari berbagai elemen masyarakat. Kami mendapatkan laporan bahwa peserta untuk tahun ini meningkat secara signifikan, lebih dari 100 peserta dari kalangan perguruan tinggi dan SMK. Inovasi teknologi tersebut sudah diaplikasikan di Pekan Raya Sumatera Utara ini pada penggunaan electronic card sebagai pas masuk arena Pekan Raya Sumatera Utara, dan ini adalah suatu kemajuan bagi PRSU tahun ini. Akhirnya, dengan mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Raya Sumatera Utara ke-46 tahun 2017 dan Pavilion Baru Humbang Hasudutan, dengan ini saya nyatakan diresmikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas upaya dan kerja keras kita semuanya untuk kemajuan bangsa, negara, khususnya Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjua-jua, jua-jua, jauh, ahoy, kulenun. Hadirin sekali lagi yang terhormat Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara dan seluruh dari unsur pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara akan membuka secara resmi. Iya, secara bersama-sama artinya ya. Iya, betul. Dengan tandai penekanan bel. Kita hitung mundur, boleh sama-sama dengan seluruh hadirin sini toh. Iya, ya, oke. Iya, sini toh. Iya. Iya, sudah kita mulai, boleh kita hitung sama-sama mundur. Iya. Tiga, dua, satu.
program kita ke daerah. Simak dulu. Bang PB yang mengikuti. Tapi tadi yang tidak tukar kan kita tidak bikin MUU. Dan mana ketua dewan Pak? Ketua dewan saya. Mana Pak ketua? Pak Rahmat mana? Pak Rahmat. Apa masalahnya Pak? Tadi sudah tahu. BD. Kalau ibu itulah hebatnya Pak Bupati ini dikasih warna biru gitu ya kan. Iya. Nah, sebarang tuh Pak Wakili. Ini kuning masih. Enggak lah, kuning enggak. Waduh, abu ya. Oranye. Ini kuning kan? Ini kan kuning. Oh, kuning. Ini kuning, Pak Bupati.
nyambung. Mana wakil Pak Wakil Bupati? Pak Wakil Bupati. Senyum, Pak.